Adanya jidat lebar memang suka membuat kita jadi tidak percaya diri. Inilah yang membuat kita memilih gaya rambut dengan poni untuk menutupi area dahi yang besar. Nah, buat Anda pencinta rambut pendek dan lebih suka dengan gaya rambut belah tengah, kami punya beberapa inspirasi gaya rambut pendek yang bisa jadi andalan Anda. Satu, gaya rambut belah tengah tidak melulu harus tidak memiliki poni. Anda tetap bisa memakai poni dengan gaya poni belah tengah dan sedikit di area depan dahi untuk memberikan ilusi pada area tersebut. Jadinya, penampilan Anda terlihat lebih menawan, dan juga membuat gaya Anda semakin terlihat lebih muda. Dua, gaya rambut pendek model bob dengan aksen poni belah tengah atau curtain juga bisa membuat penampilan semakin menawan. Potongan rambut pendek ini cocok untuk pemilik wajah oval. Tiga, tidak harus memiliki gaya rambut pendek lurus untuk membuat penampilan semakin glowing. Buat Anda yang memilih model rambut gelombang, pilih gaya rambut pendek bob dengan sentuhan layer di bagian depan dan poni belah tengah pendek untuk memberikan ilusi pada bagian jidat sehingga terlihat lebih menawan. Empat, gaya rambut pendek belah tengah dengan model keriting juga bisa menyamarkan area jidat. Gaya rambut keriting ini cocok untuk pemilik bentuk wajah oval dan kotak. Lima, gaya rambut pendek layer dengan bagian poni curtain sejajar dengan bagian hidung bisa membuat penampilan terlihat lebih segar dan membuat dahi terlihat lebih menawan. Enam, gaya rambut pendek belah tengah dengan model poni sitruh alias poni tipis rata bisa membuat wajah Anda terlihat lebih muda dan menawan. Model rambut pendek ini cocok untuk pemilik wajah bentuk oval dan wajah bentuk segitiga. Tujuh, bila Anda merasa tidak nyaman dengan area dahi, Anda bisa menambahkan sedikit poni tipis untuk potongan rambut layar pendek. Gaya rambut ini dapat menciptakan kesan lebih menawan.